Kenapa ya? Kok ini supermarket sepi banget? Mana buah-buahannya pada berdebu lagi? Ini kalau dikecemongin gak apa-apa kali ya? Gak berasa ya. Puasa pertama, 29 hari lagi udah mau lebaran. Gak berasa. Duh, gak sabar nungguin teh akhir. Mana lagi ini owner ya? Ini gak ada apa yang belanja-belanja di sini. Aduh. I feel good. So good, so good berawut. Owner. Lu lama di pisang aja gosoknya sini. Buah tuh jangan terlalu gosok sama dilap. Kemarin duren dilap jadi tomat. Salah aku, Bang. Salah apa? Bukan salah aku, Bang. Buah biarin aja buah berkembang kan sendiri. Kan biar kinclong. Gimana rasanya jadi owner? Enak? Enak lah gue yang punya. Oh iya. Jangan suka buah juga direndam ame plastik, ame lilin. Kenapa, Bang? Itu nanti dimakan. Oh iya. Gak boleh. Masa buang airnya dibungkus? Makanya biarin. Itu merusak. Kan maksudnya biar cakep. Makanya aku lap-lapin. Aku tuh gak tega ngelihat buah-buahan pada berdebu. Gak tega. Bu, ini buah. Bukan anak yatim. Ibu menangis saja. Bu. Si Adul kemana? Adul siapa? Lu kan kerja berdua, Hesti sama Adul. Oh iya, kemana sih? Emang kemana sih si Adul? Kerjanya tuh gimana sih? Bukannya kerja di sini malah keluyuran. Heran deh. Tau gue pindahin ya ke minimarket Papua ya. Adul kerja sama lu. Kemana? Tadi sih ada di sini. Cuman kayaknya ada di ember ijo deh, Bang. Tadi sih keliaran di sini. Yang di ember hijau bukan Adul, kan ya bu lemes. Adul harus dijagain. Kamu kan sebagai senior. Kamu kan kerja lebih lama dibanding Adul. Tuh, kalau diomelin aja nunduk. Apa? Udah jangan digitu-gituin. Nanti kusut aja. Saya nggak mau tahu, kamu sebagai senior kasih tahu Adul biar kerjanya bener. Kan saya kerjanya udah bener segala sesuatu. Kamu kerjanya bener, Adul. Saya udah ngatur segala rupa biar semuanya lancar. Saya ngatur Adul kok. Nih. Apaan lagi nih? Adul. Ayo, Adul. Saya ngatur gitu, Bang. Itu ngatur lalu lintas. Si Adul mah gak perlu diperiwitin. Dia bukan burung peruit. Adul itu sejenis apa sih, Bang? Adul itu orang. Keren ubi-ubian. Ubi-ubian. Akhirnya tolong diatur. Pokoknya Adul. Iya, Bang. Biar lancar. Bu. Ibu udah sering nih. Kalau mau buang anak kucing, belah sana, no. Bang Komeng, saya kesini mau komplain. Hah? Saya mau komplain. Komplain apa, tablet? Bang Komeng gimana nih? Saya ngerasa ketipu, sebel. Lagi puasa dibikin emosi. Nah, daripada biasanya dibikinin makanan buka. Bu, orang nanya. Bukan ngajak aerobik. Ini. Saya lagi ngisi kekosongan aja biar. Ngisi kekosongan kontrakin. Saya juga ngeri nih kalau orang udah buat dus, kalau nggak buang kucing, kalau nggak buang orok. Bukan kayak gitu, Bang Komeng. Ngapain? Tadi saya telepon mesen 1 kg telur. Tapi kenapa dikasihnya begini sih? Gimana? Nggak bener. Kok bener sih, Bang Komeng? Ini apa? Itu pesannya 1 kg telur. Ini apa? Telur kan? Telur. Lah, tuh. 1 kg. 1 kg. Apa yang salah? Telurnya besar sekali. Saya min
itu telur ayam. Ini juga telur ayam, cuman ayamnya rajin fitness. Aku jadi bingung. Ya udahlah, udah nggak usah dipikirin. Bu, kenapa? Kasih tahu. Kalau nanti ada kirimin ini nih, tweet, suruh tweet kemari. Oh iya. Ibu nggak bisa diem nih. Kayak nih, ayam ya pegawainya. Nyaurame apa sih taplak? Itu telurnya gede banget, alamat luar biasa. Iya. Oke, buat pemirsa di rumah, langsung aja nih kita mau kasih hadiah karena saatnya kuis. Jangan lupa kirimin Twitter ke sini, ceritakan dengan yang menarik deh. Apaan? Soal puasa pertama kamu hari ini. Mention ke @bukanyadinet dan hashtagnya adalah #bukanyadinet_1. Karena sekarang hari pertama. Kok mentok sama nama lu aja tuh? Hah? Mentok sama nama lu aja? Bentar lagi ke buka itu hashtag, lagi. Itu hashtag bukan nama lu. Hashtag, bukan hashti. Aduh. Itu yang ngirimin Twitter. Nanti di akhir acara dibacain Twitternya. Di akhir acara ya, bukan di akhir ayat. Masa orang mau. Ya di akhir acara. Nanti dibacain Twitternya, baru dikasih hadiah. Pokoknya dua pemenang masing-masing akan mendapatkan 500.000 rupiah. Yeah. Udah. Saya mau bikin kue nggak ada telur gimana? Ini telur gimana? Udah gini aja bu, nih ibu pegang dulu, ibu pegang. Ke pojok, nanti telurnya taruh, ibu remin. Remin. Gue takut yang betelur gimana nih bang Komen? Minta dong cek. Nah aja. Ya nanti diganti deh, maaf deh. Bener ya, ntar ya, dikirim ya, dikirim. Iya. Bener loh, awas loh, ntar saya datang lagi kalau misalnya. Iya, datang deh. Kasih ya. Datang pas iklan. Biar nggak ketemu kita. Naik. Lu sakit. Ini ngundang dokter puskesmas. Jangan main-main. Bapak seragamnya dokter puskesmas. Bapak berarti gak pernah baca komik, gak pernah lihat TV. Gak pernah saya. Kenapa? Bapak siapa? Kenalkan. Siapa? Pendekar. Ya iya. 212. Bukan. Kebalik. 212. Emang iya 212. Iya. Kalau kebalik juga tetap 212. Iya, dua. Iya. Tapi yang tadi yang pertama tadi kebalik. Yang 212 yang kedua benar. Heh, berantem yuk. Oh, jangan langsung, Bu. Entar nih. Manasan dulu. Bapak tahu kedatangan saya ke sini? Lah enggak tahu, kalau tahu udah saya sediain makanan, Pak. Maksud saya. Bapak jangan main-main. Bapak jangan bikin saya marah. Pak. Kenapa? 212 nggak bawa cistik. Bawa apa kalau 212? Cistik, Pak. Setik itu. Ini setik apa ya itu ya? Bukan cistik. Cistik makanan. Ini minuman. Senjata. Ini minuman. Nih. Senjata. 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 Tahu cara makainya. Saya kalau ke bunting rambut, stik, Pak. Dipotong. Bukan yang ini. Senjata. Ini buat gini nih. Lu mau pakai ngebohongin gua lu. Tahu masuk datangan saya ini mau nyari pendekar yang satunya dari negeri Tiongkok. Hah? Yang... Oh, nyari aja ke minimarket. Ke Tiongkok sana. Siapa tahu jual di sini. Jual. Kamu tuh Wiro. Saya Wiro Sablang. Jadi gini, Ciri. Saya gini. Macem-macem Doraemon pakai seragam. Ini siapa sih? Ini ini Yuni Shara ya? Bukan. Rambutnya kayak Yuni Shara zaman dulu. Yang saya cari nih. Hah? Yang saya cari. Bapak ini. Nyari ini? Nyari nih. Mau banyak ambilnya? Maksudnya kan saya tadi cerita sini datang dari pendekar. Iya. Karena senjata kita ketuker. Oh gitu. Iya. Oh, ini harusnya buat dia. Buat dia. Dia buat saya. Emang senjatanya dia mana? Mana? Di bawah. Mana? Ya katanya udah, pinjem enggak dibalikin. Tinggal enggak boleh halo hai. Susah, Milan Sanson Fuza, ha? Hola la. Hola la.
sudah, sudah. Ya udah mumpung udah ada Bruce Lee sama Wiro di sini, mendingan kita mau ngundang yang lainnya untuk telepon ke sini untuk Jabodetabek ke 290-23464. Kalau untuk di luar Jabodetabek 021-290-23494. Langsung saja telepon, nanti kita pasti akan. Oh, nggak boleh digituin, masa jagoan dikagetin? Ya dikagetin loh, aturannya. Kuis tebak lirik. Nanti kalau ditelepon ya, nanti kita akan tanya, kuisnya di mana? Kuisnya tuh di sini. Oh iya. Ya. Itu tebak lirik tuh begini ya, Bu? Itu melirik. Ini syair. Itu melirik. Syair, syair. Itu orang Kremian, Bang. Kremian begini nih. Abang sering ya? Apa? Abang sering. Bye. Lanjutin. Ada dengar, ada anak telepon bimbing nih. Wah, dia masuk. Tapi belum tahu dia kuis siapa. Hah? Siapa yang diangkat nih? Ini telepon. Ini telepon, ini teleponnya. Nih, coba angkat. Halo. Halo. Hei, kuisnya tuh di mana? Kuisnya tuh di sini. Dek, 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 dek. Dek, lagi main kuis, saya kuat sini. Dari Adik di Bandar Lampung. Adik di Bandar Lampung. Ya. Adik di Bandar Lampung. Oke. Adik, ini akan ada yang menyanyikan sebuah lagu. Adik tinggal meneruskannya ya. Terusin ya. Iya, tinggal terusin aja, silakan. Bisa diam enggak? Kok saya jadi jagoan lu main bolu di mana tuh aku biarin maguan deh. Kasih nih, aku acak dong. Biar buka, diem. Buka. Kasih, biar diem, biar diem. Nih, yeah. Diem nih. Yeah, kasih diem. Diem. Tuh, diem kan? Yeah, tuh. Diem. Tuh, diem. Iya. Yeah. Tuh. Kasih. Hah? Diem. Kasih. Kalau dilepas, nangis dia. Kasih nih. Ya, Bu. Adek. Ya. Adek, ini ya. Ya. Bruce Lee mau nyanyi ya. Langsung diteruskan ya lagunya. Silakan Bruce Lee. Oke. Okay. Bruce Lee dulu atau siapa dulu? Tebak judul yang ini, Bu. Ya, judul. Tebak judulnya. Bapak. Tebak judulnya. Enggak, suruh nyampein ke bapaknya. Oh, iya, iya, iya. Tebak judulnya ya, Bruce Lee ya. Enggak. Ini bapaknya ngelepon. Iya, siapa tahu bapaknya nggak dengar. Ibu ya, ini ya, ya. Ya, kita mau mulai kagak nih? Ya. Ayo, tebak silakan. Judul, Pak. Silakan. Nah, mainkan liriknya. Tahu ya. Mainkan liriknya. Ya. Ini orang judulnya apa nih? Oh, lagunya. Oh, lagunya. Nyanyi dulu dong. Mainkan liriknya, nyanyikan liriknya. Nyanyi. Nyanyi. Tahu nyanyi enggak sih? Diam. Apa jangan jarang nonton Bruce Lee sih ya? Bruce Lee mau nyanyi mah diam. Kagak dia selalu begini-begini. Itu bukan Bruce Lee. Bapak punya tali diikat sini nih, Pak. Biar dia ngadin. Hei, udah. Ayo, nyanyi. Dia diam. Nyanyi, diam. Nyanyi. Kalingan. Nih. Sudah. Ayah, sudah terlalu lama, cia. Sendiri, cia. Sudah terlalu lama, aku asik sendiri, cia. Jatuh sendiri kan? Sudah terlalu lama aku jatuh sendiri. Pak, silakan Pak. Pak Dek, judul lagunya apa, Pak Dek? Pak Dek. Sudah terlalu lama sendiri. Kasih ya. Terlalu lama sendiri. Terlalu lama sendiri. B. Terlalu lama berdiri. Nah tuh. A. B. Yakin? Terlalu lama sendiri. Bener. Terlalu lama sendiri? Betul. Ya. Betul. Iya. Bukannya tuh di sini. Iya. Bang, selamat. Bang, jawab bang. Ya. Kenapa? Hidungannya jadi rata. Memang dari sononya rata. Pak, itu bukan memang CC-nya segitu. Ventilasinya. Terima kasih ya, Bu. Bapak. Enggak kan berarti dari bapak pasti dikasihin ibu. Belum tentu. Ya siapa tahu pasti dikasihin lah. Sendirian ya. Bapak jonggol. Telepon berikutnya. Bapak sendiri maksudnya. Ini yang kuis berikutnya ya. Ya, oke. Ini ada telepon masuk belum sih? Ada yang masuk. Kalau ada yang pengen ngirim telegram gitu boleh nggak sih? Boleh aja. Kalau ibu masih di gunung. Ngirim doa juga boleh. Ya. Halo, silakan Pak. Ya. Halo.
Gak bisa diem, akhirnya buah gue berantakan. Belum ada telepon masuk. Jangan berisik. Oke, sambil mengisi kekosongan. Oh, ada deh. Nih, ada. Silakan. Angkat nih. Kuisnya di mana, Pak? Kuisnya di mana? Pak. Oh, tidur. Halo, halo. Ini baru paham. Cicang lu. Kayaknya baru paham nih. Kuisnya di mana? Kok, Pak? Fielded Cibinong. Kuisnya di Cibinong. Kan kita di sini. Kuisnya di mana? Kuisnya di mana? Fielded di Cibinong. Iya, di Cibinong. Kuisnya di mana? Tapi kuisnya di mana? Kuisnya bukannya tuh di sini. Yeay! Rp500.000. Enak aja lu. Untuk bapak yang tadi. Iya. Orang tua ibu belum jawab. Iya, tadi kan tadi. Ya oke, okay. Makasih Bu Hilda. Silakan. Belum. Masih pertanyaannya belum. Dulu. Masih tebak judul lagu. Kalau tadi kan tebak judul lagu, ya. Kali ini adalah ngelanjutin lagu apa tetap tebak judul lagu? Tebak. Bino. Tetap tebak judul lagu ya? Iya. Kalau zaman dulu udah gua geprak lu. Yang ini siapa nih? Dia tuh dia. Nih. Bu, Bu dengerin ya. Ya. Terima kasih cinta untuk selamanya. Terima kasih cinta. Nah, dengerin apa tuh? Dia ngapain ya. Sih? Ayo, dengerin enggak? Dia suka ngomelin mukanya sendiri, Bu. Kan tadi dari gaya ini kan sudah ketebak nih. Ini tebak judul lagu. Yang saya nyanyiin. Yang saya nyanyiin. Apa judulnya? Enggak ada pilihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih cinta. B, terima kasih cinta. Yakin? Benar. Iya. Yakin benar? Jawabannya ya. Terima kasih cinta, betul. Yeay. Bukannya jangan di mana-mana ya, bukannya tuh di sini. Ya.